Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, di video kali ini aku mau masak sayur lodeh rebung ya, teman-teman. Dan kebetulan kemarin aku lihat rebung, aku beli sedikit. Dan maaf, ini rebungnya udah aku cuci bersih dan udah aku rebus ya teman-teman, biar nanti masaknya nggak terlalu lama. Dan ini aku pakai rebung, aku pakai 2 butir telur, aku pakai sedikit tempe ya. Dan untuk bumbunya ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, daun salam, daun jeruk, dan serai. Untuk bumbu tambahan seperti biasa sedikit garam dan sedikit penyedap rasa. Oke teman-teman, aku bakalan haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Setelah itu aku bakalan lanjut masak. Oke teman-teman, ini bumbunya udah aku halusin ya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan apa namanya, aku tambahkan ini ya, maaf tadi lupa, aku pakai ini santan kara ya. Nanti aku bakalan kasih. Oke, kita mulai memasak. Aku panaskan kuali dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini minyaknya udah panas ya, dan aku bakalan tumis bumbunya, tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Dan salam dan jeruk dan serai. Ini bumbunya udah harum ya, dan aku bakalan masukkan tempenya ya teman-teman, tempe sama rebungnya ya. Tambahkan telurnya. Oh ya, ini kan rebungnya udah matang ya, jadi nanti masaknya nggak lama-lama. Oke, aku tambahkan sedikit air. Ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Aku masak dulu biar bumbunya meresap, dan nanti terakhir kita tambahkan santan dan kita tambahkan bumbu penyedap rasa, garam, dan gula. Oke, kita masak dulu. Oke teman-teman, tadi aku udah masak sekitar 20 menit ya. Nah, terakhir aku tambahkan santan. Ini aku pakai santan kara ya, santan kara. Aku udah tambahkan santan, jangan lupa ya biar santannya gak pecah. Lalu aku tambahkan sedikit garam, sedikitnya aja ya teman-teman. Tidak berasa, aku pakai ini aja, curry powder teman-teman. Aku tambahkan sedikit chicken powder ya, karena aku punya penyedap rasa. Dan aku bakalan tambahkan sedikit gula ya. Kita aduk-aduk. Jangan lupa testing rasa. Kita aduk bentar, jangan lupa dicicipin ya teman-teman. Lalu kita angkat.
Ini kuahnya kental banget ya teman-teman. Nah tadi aku pakai santan dan airnya nggak terlalu banyak. Terakhir kita tambahkan sedikit bawang goreng. Oke teman-teman, udah rebungnya udah jadi. Ini hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah like, udah komen, udah support aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak buat kalian semua. Dan maaf gak bisa sebutin satu persatu ya. Semoga semua kebaikan kalian dibalas sama Allah yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.